Dah. Maka Pak diambil gambar dulu buat ngomong ke atas. Ya, ini sekarang ya, sedang turun dari atas. Apian dengan bapaknya di kontrakan yang tinggi. Tahanin aja. Kucing ya Pak? Ini di mainin kucing. Nah, di bawah di atas ya. Tidak bisa jalan, sakit kakinya. Jadi agak sulit. Mudah-mudahan hari ini bisa masuk rumah sakit. Ada Aan, ada Mulan. Sama Biro, Kabupaten Tangerang, Bapak Mulan. Pertama ya, rumah sakit di situ tuh di Karawaci, rumah sakit Kodar. Kodar. Katanya autoimun. 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 Nyerang ke sendi-sendi katanya. Terus beda rumah sakit lagi biar second opini, biar opini yang berbeda dari rumah sakit yang berbeda. Kata rumah sakit berikutnya di RS Mitra Kebayoran. Lambat. Di RS Mitra Kebayoran. Katanya ini bisa bekas jatuh kelamaan katanya di bawah. Nah, rumah sakit ketiga di Metro Hospital Cikupa. Apa hasil diagnosanya? Sama katanya bukan, dia bisa bekas jatuh kelamaan katanya. Ada saran-saran dari rumah sakit harus ada tindakan apa? Operasi atau operasi udah sih. Operasi ganti sendi. Terus langkahnya setelah dari ada saran untuk operasi. Dari Metro Hospital Cikupa itu dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang. Nah, di kapan itu? Udah sekitar 3 minggu lah. 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu itu apa kata rumah sakitnya? Itu udah harus operasi. Nah, harus operasi. Disuruh siapin berkas-berkas operasinya sama RS. Enggak, saat itu kan di rumah sakit harus dioperasi. Ada enggak saran untuk rawat inap gitu? Enggak ada, cuma operasi doang tapi enggak bilang rawat inapnya gitu. Enggak, cuma operasi aja gitu. Ya, harusnya kalau operasi kan rawat inap dulu biar ada pemantauan dokter kan begitu ya. Tapi enggak disarankan ke situ. Enggak ada. Alasannya apa enggak ngerti? Enggak ada, enggak ngomong apa-apa dia. Pokoknya suruh ngelengkapin berkas operasi aja besok sini lagi. Sehari satu ngelengkapin berkas operasi itu. Misalnya kayak ronsen paru-paru sehari. Selesai ronsen paru-paru besok tes darah sehari satu, besok tes darah selesai, besokannya lagi penyakit dalam selesai ke jantung, semuanya satu-satu sehari satu, makanya lama tuh. Itu menggunakan fasilitas BPJS pemeriksaan? BPJS emang. Apa karena BPJS itu dirang jadi saran dari rumah sakit kurang rawat inap, ada kemungkinan ke situ nggak? Enggak, pokoknya nggak ada yang nyuruh rawat inap mereka. Misalnya nih, kalau ngeliat fisiknya nih sakitnya serius, itu harusnya ada dirawat inap. Iya makanya. Kok kenapa pihak rumah sakit nggak menyarankan untuk rawat inap? Apa karena BPJS atau karena faktor lain maksudnya begitu? Apa alasannya? Kurang tahu saya. Nggak dipertanyakan itu ke pihak rumah sakitnya. Orang pas pemutusan jadwal operasi, nah di situ saya agak kesel. Terus kenapa sampai sekarang belum ada tindakan operasi dari apa yang disarankan rumah sakit? Iya pas pemutusan jadwal operasi kan tuh. Pas terakhir tuh saya udah berharap seneng aja ya kan. Gitu memutusan operasi, minta nomor teleponnya mas. Dua nomor telepon yang berbeda, nomor telepon saya sama nomor telepon istri saya. Tujuannya apa itu? Nah, dikasih kertas sama dia ngomong gini, nanti kalau udah waktunya operasi saya hubungin ya. Terus saya tanya, kira-kira berapa lama ya bu? Aduh belum tahu ya mas katanya, masalahnya ngantri mas katanya. Siapa jadi, nama itu? Nggak tahu nama ibunya siapa. Itu pokoknya. Dokter apa perawat apa admin? Kayaknya admin bagian jadwal operasi dia kayaknya. Oh stafnya, ruangan operasi gitu ya. Jadi katanya menunggu giliran. Iya lurus bang. Oh lurus ya? Menunggu giliran. Baik kalau gitu. Makasih Pak Mulan. Ya tindakan terus. Ini sudah proses berapa hari ini? Ini udah. Suruh menunggunya ini. Dari hari Senin apa
Selasa kemarin ya. Seminggu berarti ya? Iya, seminggu sudah ada telepon belum dari sana? Belum ada sama sekali. Sementara dari rumah sakit suruh nunggu telepon, iya. Sudah satu minggu, satu kali pun belum ada telepon. Belum ada, makanya saya, kalaupun antri, oke saya dapat nomor antrian berapa dong? Ya kan, kalaupun antri itu. Ini nggak ada antri ya? Iya, kan dia bilang antri mas, oke lah antri. Saya dapat nomor antrian berapa maksudnya gitu kalau? Tapi ada lembar kertas. Lulus ya? Karena ya ikuti jalur ini aja maksudnya, jangan belok, jangan putar balik. Selembar kertas untuk menjelaskan kayak ini atau jadwalnya gitu. Iya, ada yang tadi. Suratnya ada itu ya. Itu untuk pengantar untuk operasi ya, itu betul. Ya. Enggak ditunjuk ketemu dengan dokter siapa gitu. Enggak. Enggak ada. Pokoknya langsung ke operasi aja. Pokoknya gitu, dibilang nanti kalau udah waktunya di telepon sama dia, cuma sampai sekarang enggak ada teleponnya, sedangkan keadaan saya udah tambah parah tiap hari. Baik, gitu. Cukup Pak Mulan. Harapannya gimana hari ini? Pengen minta tolong buru-buru ditindak langsung, biar ya. Dioperasi karena ini udah nggak bisa ditunda lagi ya. Iya, sudah, makasih benar. Kondisinya ya. Udah siap, makasih. Oke, gitu ya Pak Indra, mudah-mudahan ya langkah kita nanti dari rumah sakit ada respon yang positif sesuai.